Penyanyi dangdut Lesti Kejora adalah satu-satunya penyanyi yang paling banyak nominasi di ajang Indonesia Music Award atau IMA 2021. Sebagai nominator terbanyak dalam ajang IMA 2021 mendatang, membuat para pesaing merasa khawatir. Beredar kabar pesaing menggunakan jasa robot voting untuk mengalahkan Lesti Kejora. Hal ini telah membuat Leslar Lover meradang mendengarkannya. Bagaimana kejadian? Inilah Fiternik News Update kali ini. Ajang pemberian penghargaan Indonesia Music Award IMA 2021 untuk pertama kalinya digelar tahun ini. Acara tersebut secara khusus berfokus mengapresiasi sejumlah musisi tanah air dan karya-karya yang sukses dinikmati dan diterima oleh masyarakat luas. Leslar Lover, sebutan fans untuk pasangan fenomenal Lesti Kejora dan Rizky Billar, dijuluki sebagai fans yang fanatik dan sistematik oleh kubu lawan di media sosial, sehingga hal ini membuat lawan kocar-kacir dan merasa ketakutan akan kalah dengan Lesti Kejora. Ada beberapa artis senior yang lainnya yang juga merasa minder dengan Lesti Kejora, dan bahkan tak sedikit juga artis muda yang merasa iri dengan Lesti Kejora. Namun dalam hal ini membuat Lesti Kejora semakin merendah hati, tidak pernah sombong dan bahkan sering mendapatkan hinaan dan cacian dari kubu lawan-lawannya. Nama Lesti Kejora ikut masuk dalam beberapa kategori penghargaan yang akan dianugerahi penghargaan dalam ajang tersebut. Bahkan nama Lesti Kejora tercatat sebagai nominator terbanyak sepanjang sejarah. Hal ini membuat beberapa orang-orang yang lain atau pesohor yang lainnya merasa iri dengan Lesti Kejora. Sehingga beredar kabar pada hari ini, para pesaing dari Lesti Kejora tersebut menggunakan jasa robot untuk voting di media sosial. Hanya semata-mata demi mengalahkan Lesti Kejora dan menjegal Lesti Kejora supaya tidak menang dan meraih penghargaan. Rumor yang beredar pun menyebutkan belum saja acara tersebut dimulai, para pesohor lainnya nampak telah pasrah dan tidak akan meraih penghargaan tersebut dan kalah sebelum bertarung, sehingga mencari cara demi memenangkan dan menghalalkan segala cara, sampai-sampai jasa robot voting pun telah digunakan. Dengan mendengarkan kabar ini, sontak seluruh fans dan para penggemar dari Rizky Billar dan Lesti Kejora meradang seketika. Bak kebakaran jenggot, Leslar Lover mulai bereaksi dengan berkomentar di laman media sosial. Ada yang berkomentar positif dan ada juga yang berkomentar negatif. Telah dilansir dari laman media sosial, didapati bahwa penggunaan jasa robot voting tersebut dikarenakan pesaing dari Lesti Kejora ini tidak mempunyai masa pendukung atau fans dan para penggemar sehebat Leslar Lover. Itulah yang membuat mereka putus asa. Tak jarang fandom Leslar menjadi perbincangan hangat di kalangan fanbase artis yang lain. Hal ini dapat dibuktikan dalam ajang Indonesia Music Award IMA 2021 ini, di mana yang menjadi nominasinya adalah penyanyi terkenal tanah air yang telah memiliki juga banyak prestasi. Pesohor-pesohor yang lain itu adalah mulai dari Rosa, Inul Daratista, Ayu Ting Ting, Dewi Persik, dan Soimah, dan juga penyanyi besar lainnya yang nampaknya minder dengan kehadiran dari Lesti Kejora, yang mereka ketahui saat ini memiliki jaringan fans dan para pendukung yang sangat banyak di Indonesia dan sangat mencintai Lesti Kejora. Bahkan sampai terdengar kabar pesaing dari Lesti Kejora merasa frustasi dengan kehadiran dari Lesti Kejora sebagai nominator dalam IMA 2021 yang akan ditayangkan pada tanggal 6 Desember mendatang. Hal ini telah nampak pada hari ini. Tidak butuh waktu lama, nama Lesti Kejora telah menduduki posisi teratas dengan jumlah voting terbaru lebih dari 105.000, jauh mengungguli nama artis hebat lainnya yang sudah dapat dipastikan menang di ajang ini.
Berbagai laman komentar diisi oleh berbagai fans dan para penggemar Rizky Billar dan Lesti Kejora maupun dari para penggemar artis yang lainnya. Di antaranya sebagai berikut. Susah kalau masuk award sama Lesti. Fans dia barbar, fanatik, kompak dan solid. Saingannya BTS besar banget. Tulis salah satu fans Ayu Ting Ting di akun Twitter. Jangan lengah ya bunda, lawan kita memakai robot voting. Nanti bisa kalah idola kita. Kita harus vote terus dan berjuang terus. Dan kita hanya punya Allah sebagai penolong. Semoga Lesti Kejora borong piala tahun ini. Kunci salah satu akun fanbase Leslar Lover. Malam Puncak IMA 2021 akan digelar pada tanggal 6 Desember 2021 mendatang di Bilangan Kebonjeruk, Jakarta Barat. Acara pemberian penghargaan ini diselenggarakan hasil kerjasama antara stasiun televisi RCTI dengan Langit Musik. Kerjasama dari stasiun televisi RCTI dengan Langit Musik ini telah menghasilkan Malam Puncak IMA 2021 yang akan digelar 6 Desember mendatang. Penghargaan ini adalah penghargaan yang tertinggi bagi musisi dan karya-karya musik yang ada di tanah air. Begitu juga dengan pedangdut Lesti Kejora yang menjadi salah satu nominator terbanyak sepanjang sejarah Indonesia Music Award yang akan ditayangkan pada 6 Desember mendatang. Dengan masuknya nama Lesti Kejora sebagai nominator terbanyak sepanjang sejarah Indonesia Music Award ini, besar harapan dari fans dan para penggemar agar menyaksikannya di layar kaca, agar sang idola kita bisa tampil lagi sebagai pemenang dan meraih penghargaan Indonesia Music Award musim ini. Semua kontribusi dan kita akan membuat sang idola kita bisa berkesempatan mendapatkan beberapa penghargaan nantinya. Semoga kesuksesan dan keberkahan akan selalu mengiringi langkah perjalanan karir dari sang idola Rizky Billar dan Lesti Kejora. Itulah harapan, doa dan dukungan dari semua fans dan para penggemar dari Rizky Billar dan Lesti Kejora yang ada di laman media sosial tepat pada hari ini. Amin ya Rabbal Alamin. Demikianlah berita ini dilansir. Sampai jumpa di Fiternik News Update selanjutnya. Salam, terima kasih.